Ini ya. Itu tuh tunggu ini. 27. Macam ginilah jadinya jika pihak berkuasa kurang bertindak terhadap parti warga asing haram di dalam negara kita. Kalau yang berpermit dan tidak menyalahgunakan permit, dah tentu rakyat kita boleh terima. Ini tidak. Kalau mereka berpermit bahawa mereka telah salah gunakan permit bekerja, mereka membuat perniagaan yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh warga asing di dalam negara kita. Itu belum lagi dikira yang tinggal secara haram dan mereka yang menceroboh di dalam negara kita. Hampir kesemua sektor ekonomi yang sepatutnya dilakukan oleh rakyat kita telah dilakukan oleh warga asing ini. Video yang dikongsi oleh Mekat Hot Stall ini juga memaparkan salah satu perniagaan yang telah diambil kesempatan oleh warga asing ini. Mereka memasuki ke dalam setiap bas dan menawarkan jualan mereka yang kelihatan seperti memaksa pelanggan untuk membelinya. Video dah viral, pihak berkuasa mohon jalankan tugas. Ini ya, kita tuan tunjuk ini. 270 lah. 270 lah. Oh ya, banyak bagus ini. Ini 270 ini cari apa ini? Nilai mari sini. Ayo, kita apa tereja. Ini nilai kamu malu ni? Cari ini apa? Ini saya jual saja. Jual saja. Tiada bilik. Bilik. Ini ya apa? Dakati. Dakati ada. 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 Kamu mana sama Rabi. Ha 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 ha. Mora. Kita kata mana kapitrola? Cari bolo. Okay dah. Jom kita balik.